Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jika sebuah negeri, walau anna ahlal qura amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna, maka diberi oleh Allah pertolongan atau dimenangkan kepada mereka itu berupa karunia dari Allah SWT, rezeki yang berlimpah-limpah dari bumi dan dari langit. Minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Dari langit itu hujan yang membawa rahmat kepada manusia, berlimpah-limpah hujan itu, tidak pernah kemarau karena masyarakatnya takwa. Karena kemarau juga bagian dari azab. Di India banyak sekali orang-orang mati karena kemarau, tidak punya air. Di negara bagian Asia, mereka tidak punya air, tidak bisa minum. Di mana mereka cari air tidak ada. Akhirnya mati kehausan. Karena apakah mereka tidak beriman? Bisa jadi, karena bagian itu adalah bagian dari agama non-Islam. Tapi ketika manusia ini beriman, tidak ada itu. Air berlimpah ruah minas sama iwalah, dari langit turun ke bumi. Sampai di bumi ini air itu menumbuhkan buah-buahan, menumbuhkan batang-batang pohon, lalu berbuah, menjadi rezeki bagi kita manusia. Nah, ini orang-orang yang beriman ini. Tapi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan apabila manusia ini mendustakan ayat-ayat Allah, jadi tidak patuh mereka itu kepada Allah, kepada Al-Qur'an, perintah Allah itu diingkari, maka tunggulah, Allah akan mengirim bala, akan mengazab mereka itu dengan karena apa yang telah mereka kerjakan. Mereka bangga dengan dosa-dosa, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang syiddat, dengan keras. Karena itu pemirsa CTV yang dirahmati Allah, ketika kita mengenang 14 tahun Aceh ini diderita malapetaka tsunami yang sangat besar itu, maka tidak ada lain caranya kecuali beriman dan bertakwa kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menjauhkan segala maksiat di bumi Aceh ini, menjauhkan segala maksiat, dan kita hidupkan syiar-syiar Islam. Syiar-syiar Islam itu, ya, menurut saya Maulid itu bagian dari syiar agama. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca kitab Barzanji atau kitab Maulid, di dalam kitab Barzanji itu adalah riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemirsa TV berzikir sebagaimana yang dilakukan oleh sejumlah ustaz-ustaz kita sekarang ini. Ada Abu Syukri Pango dengan zikir beliau Ratib Seribe. Ada Nurun Nabi, beliau ini Imam Masjid Raya, Tengku Zamhuri. Ada Tengku Zul Arafah, Ustaz Zul Arafah, dengan zikir beliau zikir Arafah. Ada juga zikir-zikrullah Aceh. Itu semuanya itu dianggap sebagai syiar agama, syiar untuk mengingat manusia kepada dosa-dosa, untuk mengingat manusia kepada Allah SWT. Dan mereka, pimpinan-pimpinan zikir itu, mengajak manusia untuk takut kepada Allah, untuk beriman kepada Allah. Dan luar biasa lagi, nampaknya zikir ini sudah mendapat perhatian dari umara,
ya. Jadi di rumah wali kota Banda Aceh, Bapak Aminullah Usman, itu ada zikir setiap malam Sabtu. Tadi malam itu ada ya. Itu bergiliran, grup-grup zikir itu bergiliran, diundang semua pegawai negeri, pejabat dari camat, mukim, kepala-kepala dinas ya, sampai kecik kampung, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, ulama-ulama, itu diundang ke Meligo, sehingga hubungan umara dan ulama itu bagus. Jadi zikir itu memang lebih baik ya, lebih baik, tidak ada maksiat di situ. Dan Banda Aceh sebuah kota Islami. Kota Islami tidak apa namanya merayakan hari-hari besar agama lain. Misalnya ada malam tahun baru itu tidak ada perayaan di Banda Aceh. Ada hari Natal juga tidak ada. Ini kota Islami memang istimewa. Harus dibedakan dengan kota-kota yang lain. Mudah-mudahan jadi Islami ini semakin gemilang. Islami ini semakin gemilang, semakin baik. Banda Aceh ini Islami Mekah. Kalaupun ada semacam kritikan misalnya dari LSM tertentu di Indonesia ini bahwa Banda Aceh kota tidak ramah, kota tidak toleran, itu adalah hoak. Hoak itu fitnah, sangat tidak benar. Karena orang Aceh yang namanya saja Islam, Islam itu orang yang paling baik di dunia ini, orang yang selamat, selamat di dunia dan akhirat. Islam itu artinya selamat, karena ini agama dari Allah, agama yang menghargai semua agama lain. Ada orang Kristen di sini aman, ada orang Buddha, Hindu aman, dan mereka akui itu. Orang-orang Hindu mengakui, orang Buddha mengakui. Mereka sangat senang tinggal di Banda Aceh ini. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan Banda Aceh tidak ramah, tidak aman, tidak toleran, itu adalah fitnah. Fitnah itu sangat berbahaya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah SWT, kami mengharapkan kepada pemirsa hari ini untuk telepon nanti dan mengirim SMS supaya kita berdialog tentang tsunami ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut. Thank you.